Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, kali ini alhamdulillah dapat orderan bibit buah. Ini siap tanam semua. Dari sini ada jambu dalhari. Jambu dalhari valid, tunasnya aktif, jos. Yang kedua ada lagi jambu madu dahli, jos. Yang ketiga ada jambu mangga kiojai. Tinggi sekali, jos. Yang keempat ada lagi orderan sangat besar, ini mangga Yuen. Hatanya jos jempol. Rimbun jos. Mangga Yuen. Dan yang keempat ada ini mangga sangat hit, mangga red ivory. Jos kali ini nanti beratnya sekitar 3 kilo. Ini pemakingan dengan mengurangi media, sudah di treatment juga. Ini nanti tadi media dikurangi terus di treatment sama B1 biar gak stres akarnya, seperti ini semua udah treatment semua ini, jadi sampai tujuan insya Allah masih fresh, gak ada yang layu insya Allah. Ini di dalam masih ada tanahnya, ini masih ada tanahnya banyak sekali, makanya ini nanti beratnya 3 kilo. Ini pengiriman ke Sulawesi, jos. Untuk orderan selanjutnya nanti saya videokan lagi. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat orderan lagi dari Karimun Riau. Pesen dukong, duku tanpa biji. Ini orderan yang kedua kalinya. Pemakingan pakai peti, peti kayu, jos. Prosesnya seperti itu, pakainya. Nanti aman sampai tujuan. Bibinya juga masih sehat semua. Ini tadi disiram medianya, biar gak kering medianya. Nah tadi kita siram. Ini menggunakan kayu ketebalan sekitar, tebal pokoknya ini, tebal sekali, jadi untuk kemungkinan patahnya nggak mungkin. Siap, tebal sekali kayunya. Ini nanti masih dilapis lagi biar aman, terus tutup pakai karung biar lebih berhati-hati pihak ekspedisinya, kargo, seperti itu. Jadi bibitnya jamin aman sampai tujuan, sehat sampai tujuan. Dipegang oleh Mas Dita ini. Nanti sesudah pemakingan saya video lagi. Ini saya packing dulu. Oke, sekian. Ya, ini sudah proses pemakingannya. Tadi gak video sedikit. Ini bibitnya pas segini tingginya. Ini ditali dengan rafia. Saya jamin aman bibitnya gak akan goyang. Soalnya ini dipres sama Mas Dita. Jadi bibitnya gak akan keluar, gak akan goyang. Ini pun gak akan jatuh ini bibitnya. Ini roso, rapat istilahnya. Nanti walaupun saya rapat, nanti saya kasih palangan cara Mas Dita. Oke, nanti video lagi ke pengirimannya di JNT Cargo. Saya videokan kembali.